Harus ada kesamaan waktu untuk sebuah gerakan. Kalau kita ingin cepat menyelesaikan tugas ini. Sebab seperti kata Tuan, jumlah tentara mereka sangat besar. Benar, mereka memiliki 100.000 bala tentara. Apa mungkin kita menyamakan kecepatan dengan bala tentara Jawa yang berjalan lewat darat? Itu sudah kami perhitungkan, Jenderal Kausing. Kenapa keberangkatan kita sengaja diundur 2 hari? Saat ini, seharusnya mereka sudah semakin mendekati Kediri. Sesudah mereka menghancurkan tentara penjaga perbatasan. Mereka akan menemui saya di sini. Lihat, sudah mau berperang, masih berlatih.
Itulah kelebihan mereka. Yang mereka lakukan bukan latihan jurus. Mereka hanya melemaskan otot-otot supaya waktu bertempur tidak lagi kaku. Sebaiknya Paman Wiraraja bersama Kakang Nambi membawa pasukan untuk menemui Panglima Ikemise. Baik, Gusti. Kabarkan kami akan menggempur penjaga perbatasan dan akan langsung menyerang kedaton dari arah selatan. Baik, Gusti. Pasukan kita yang nagari itu kita ajak, Gusti. Jangan. Biar mereka membantu saya. Siap! Orang-orang Majapahit! Di hadapan kita, masa depan ditentukan. Di hadapan kita, nasib anak cucu kita dipertaruhkan. Hancurkan orang Kediri! Setuju! 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 Serbu! Saat ini pasukan Gusti Wijaya sedang menyerang penjaga di perbatasan. Rencananya akan menyerang istana dari arah selatan. Kalau begitu, pasukan Jenderal Sipi segera berangkat. Siap. Daratkan kapal sedekat mungkin dengan benteng Kediri. Jenderal Kausing, lambungkan pasukan untuk menyerang dari arah barat. Siap. Kami segera membantu Gusti Wijaya. Kalau urusan sudah beres, apa ada pesan buat beliau? Pasukan Tuan Wijaya lebih cepat sehari dari waktu yang ditetapkan. Tapi tidak apa-apa. Kami pun sudah siap. Kami akan langsung menyerbu istana dari 3 jurusan. Kalau begitu, kami minta diri. Silakan, Tuan. Bawa pasukan masing-masing ke arah yang sudah ditetapkan. Pasukan, siap! Maju! Ayo! Ya, ya. Thank you.
Banyak kau habisi prajurit-prajuritku. Sekarang, hadapi aku. Memang kau yang kucari. Kau sudah menyengsarakan seluruh rakyat Singosari. Ada apa? Orang-orang Majapahit dipimpin Raden Wijaya menyerang. Mereka berhasil menjebol gerbang selatan. Kurang ajar. Wijaya! Kau harus mampus oleh tanganku. Wijaya harus mendapat pelajaran. Dinda, jangan menangisi nyawa seorang pengkhianat macam Wijaya. Saya menangisi nyawa yang akan berjatuhan akibat kerusuhan ini, Kanda. Setiap tetes darah rakyat kita akan lebih memperkuat negeri Daha ini. Akan membakar semangat keturunan Tunggul Ametung untuk mempertahankan negerinya. Jadi tidak perlu menangis. Jerbesuki Mawabeo. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Berdoalah untuk keselamatanku. Tangisi dirimu, Kanda Prabu. Saya mencemaskan keselamatanmu. Kanda pasti akan kalah. Karena Wahyu Keprabuan telah terbang dari negerimu. Mereka mengepung kota dari segala penjuru, Ayanda Prabu. Dan ternyata jumlah pasukan kita di Nagari itu jauh lebih banyak dari yang hamba lihat di dekat Canggu.
Apa semua pasukan cadangan sudah kamu kerahkan, Patih? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan semua pasukan di negeri bawahan pun sudah kami tarik ke kota raja. Pertahankan negerimu habis-habisan. Rupanya Wijaya ingin secepatnya merebut kembali kekuasaan dari Trah Anusapati. Yang saya tidak mengerti adalah keterlibatan Arya Wiraraja. Padahal dulu, dia yang membangkitkan semangatku merebut Singosari. Sekarang dia dengan licik membantu Wijaya merebutnya kembali dari tanganku. Gusti Jagat Dewa Batara, ampunilah hambamu. Hambamu tidak sanggup melihat genangan darah membanjiri istana suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat genangan darah melumuri tubuh suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat tubuh prajurit-prajurit yang setia tercacah sia-sia di medan perang. Ampunilah hambamu. Tanya mereka terkurung di dalam panglima. Pasukan kami berhasil mendesak mereka. Saya perkirakan sesudah tengah hari kita bisa menghancurkan mereka. Tapi pintu benteng itu sangat kuat. Yeah.
Jaga Dewa Batara, ampun. Kenapa jadi begini? Ada apa, Nyai? Ada apa? Ampun, Dewa. Gusti Ratu tewas. Cepat beritahu Gusti Prabu. Ayo, Nini, kasih tahu ke salah seorang Bayangkari. Mana Wijaya? Akan ku minum darah dari lehernya. Mana? Cepat, Gusti Prabu harus diberitahu. Ya, ya, saya akan mencari beliau. Sudah, kamu cepat masuk. Ayo Sora, ayo. Aku belum kalah. Aku pantang tinggal gelanggang colong pelayu. Bagus. Yang licik akan hancur. Yang jahat akan terkubur. Ampun, Gusti Prabu. Ada apa? Lakukan tugasmu. Jaga Keputren. Ampun, Gusti. Wijaya! Gusti Ratu tewas, Gusti. Wijaya! Gusti Ratu tewas. Hah? Apa? Gusti Ratu tewas. Ayo, Nanda Prabu. Lindungi aku. Pintu rahasia. Jaga, Gusti. Semua prajurit siaga! Tidak bisa melihat kekalahan Kanda Prabu yang pasti terjadi. Negeri kita sudah kehilangan wahyu keprabon. Dan hamba tahu itu adalah bahasa Dewata untuk memperingatkan Kanda bahwa tindakan Kakanda memberontak kepada Prabu Kertanegara yang selama ini baik kepada kita adalah tindakan yang salah. Kanda hanya menuruti dendam yang tidak pernah punya kesudahan. Hamba tidak bisa melihat penderitaan rakyat akibat peperangan. Maka hamba putuskan untuk mengakhiri hidup hamba. Maafkanlah hamba. Kenapa kau lakukan ini, istriku? Teganya kamu merenggut separuh jiwaku. Tapi kau salah. Kalau kamu mengira bahwa aku hanya menuruti dendam. Ini masalah hak. Darahku lebih murni sebagai penguasa Tumapel. Karena aku keturunan langsung dari Ranggawuni, Anusapati, dan Tunggul Ametung. Dari rahim Sang Ratu Kendedes. Hahaha.
Ayo Lawe, aku ingin mencoba keris megalamatmu. Jangan sombong Renteng, aku ingin tahu seberapa kebal kulit. Renteng. Paman Pati. Sudah kita kuasai. Panglima Ikemese sudah menguasai gerbang timur. Gusti, Raden Adaraja melarikan diri. Raden, semua istana di Jawa ini memiliki pintu rahasia. Harus kita sebarkan telik ke seluruh penjuru di luar istana. Lakukan itu, Paman. Mana Paman Sora? Tadi saya lihat masuk ke dalam istana bersama Empu Nambi. Paman Jayakatwang, mereka pasti mencarinya. Raden, Raden harus mengejar Arda Raja. Jangan diberi kesempatan dia untuk menyusun kekuatan baru. Saya harus di sini, bersama Panglima Ikemese dan bala tentaranya. Betul, Gusti. Lebih baik kita mengejar Pangeran Arda Raja. Saya akan menemani Gusti. Baik, bawa pasukan. Ikutkan Tumenggung. Baik, Gusti. Semuanya sudah berakhir, Gusti. Pasukan Gusti sudah kalah. Sebaiknya, Gusti menyerah dan memerintahkan kepada seluruh prajurit Kediri untuk menyerah. Supaya korban tidak bertambah banyak. Kurang ajar kamu. Bukan pangkatmu bicara begitu kepada seorang raja. Lembusora, mana Wijaya? Aku ingin sekali merobek mulutnya yang penuh muslihat itu. Dia pasti sudah memfitnah aku. Hingga musuh Kertanegara bersedia membantunya. Hamba tidak mengerti, Gusti. Bukan pangkat hamba untuk mengetahui urusan itu. Mari, Gusti. Gusti akan tetap dikenang sebagai raja yang bijak kalau bisa memperkecil korban pertempuran. Betara, mengapa engkau selalu membela keturunan Ken Arok? Maaf, Gusti Prabu. Kalian mau lari dari medan perang pendekar? Ternyata Butong Bajil yang perkasa itu bernyali tikus, pengecut. Kamu pikir aku terbebuta yang terus menyerang meski tahu lawannya lebih kuat? Aku juga manusia banyak kapuk. Aku juga seperti Wijaya dan para kesatria Singosari yang lari terbirit-birit menuju Madura. Apa majikanmu itu juga bukan seorang pengecut? Jangan banyak ngomong. Yeah.
Ayah tidak apa-apa? Tenang sedikit. Tidak apa-apa. Tongkat Butong Bajil sangat berbahaya. Kelihatannya pasukan kita sudah menguasai seluruh kedaton Kediri, Gusti. Syukurlah. Sebaiknya kita kembali ke kedaton. Saya tidak melihat Tuan Wijaya. Sedang mengejar putra mahkota negeri ini yang melarikan diri. Secepatnya beliau akan kembali. Kamu memang terlahir sebagai pengecut, Arda Raja. Licik. Selama ini, kamu tidak pernah bisa menang, kecuali dengan kelicikanmu. Jangan memutarbalikkan kenyataan, Wijaya. Kamu yang licik. Kamu mengkhianati kebaikan Ayahanda Prabu. Kamu balas pengampunan beliau dengan mengundang bala tentara luar untuk menghancurkan orang yang telah membebaskanmu dari hukuman mati. Siapa yang licik? Siapa pengkhianat? Kamu! Yang aku lakukan adalah siasat untuk merebut kembali kekuatan dan kekuasaan Singosari dan mengembalikannya kepada yang berhak. Tapi kamu, sebagai menantu Prabu Kertanegara, dengan licik kamu mengkhianati Raja Singosari dan menikam kekuasaan mertuamu sendiri. Jangan banyak mulut. Tuak dari negeri Tuan benar-benar enak dan wangi. Yang Tuan minum adalah arak terbaik di Mongolia. Silakan. Enak sekali. Oh.
kebaikan Sang Prabu bersama-sama Arda Raja dengan penghormatan yang layak. Baik, Gusti.